Hai semuanya, mengemudikan kendaraan tak semudah seperti yang kita bayangkan. Bahkan, beberapa orang pernah dibuat kesulitan saat pertama kali mengemudi. Tapi, kalian tahu gak gengs? Ada beberapa orang yang punya keahlian khusus dalam mengemudi yang tak dimiliki oleh orang lain. Mau tahu kan keahlian apa aja itu? Tonton videonya sampai habis ya! Seorang pengemudi bus selalu dituntut harus sigap dan gesit saat melewati jalan. Bahkan, beberapa pengemudi bus dikenal memiliki keahlian super saat melewati medan yang berbahaya dan sempit. Seperti beberapa sopir bus berikut ini. Sebuah wilayah pegunungan di Dakota Selatan Amerika mengharuskan beberapa sopir bus untuk mampu melewati jalan terjal dan sempit. Sehingga, beberapa sopir bus di wilayah Amerika ini memiliki keahlian mampu menjalankan bus melewati terowongan yang sempit. Wah, gimana caranya ya? Tuh sopir bisa ngelewatin terowongan? Dengan melajukan busnya secara perlahan, sang sopir akhirnya mampu mengeluarkan busnya dari terowongan itu. Cerdas juga ya Pak Sopir. Pada umumnya, seorang supir taksi tak disarankan untuk mengemudi lebih dari 8 jam. Itu karena dapat mengurangi konsentrasi dan sangat berbahaya bagi sang sopir. Namun, apa jadinya jika seseorang mengemudikan mobil selama 8 jam tanpa henti? Pasti pada capek semua ya tuh badan. Seperti seorang pengemudi berikut ini nih gengs. Demi pecahkan rekor dunia, seorang pria bernama Johan Swart ini mampu melakukan aksi gila dengan mengemudikan mobil BMW selama 8 jam tanpa henti. Bahkan, untuk melakukan pengisian bahan bakar, ia dibantu oleh rekannya untuk melakukan pengisian saat mobil berjalan. Ada-ada aja ya tingkah pengemudi zaman sekarang. Kebanyakan orang pasti sudah pernah melewati jalanan dengan polisi tidur, kan? Kebanyakan polisi tidur dipasang untuk mengurangi laju kendaraan yang berjalan sangat cepat saat melaju. Namun, apa jadinya jika polisi tidur yang dipasang berbeda dari biasanya? Seperti polisi tidur berikut ini. Sebuah iklan kendaraan yang entah sengaja atau tidak melakukan uji coba pada sebuah mobil Range Rover. Mobil tersebut diuji cobakan untuk melewati sebuah polisi tidur yang tinggi. Waduh, gila banget ya tuh mobil. Parkir mobil terkadang butuh keahlian khusus untuk dilakukan, sehingga tak semua orang bisa memarkirkan mobil mereka secara rapi dan tertata. Namun, kalian tahu nggak sih gengs? Seorang stuntman driver asal Cina mampu memarkirkan mobil di tempat yang sempit dan gak masuk akal loh. Driver yang bernama Han Yu ini mampu memarkirkan mobil di tempat yang sempit dengan jarak 15 cm dengan mobil lainnya di tahun 2012. Dan 2 tahun yang lalu, pria ini mampu memarkirkan Mini Chopper di tempat sempit dengan jarak hanya 8 cm. Selain itu, di wilayah Jinjiang di Cina, seorang pria juga mampu memarkirkan mobilnya di tempat yang sempit. Sehingga, beberapa orang dibuat heboh saat melihatnya. Wah, hebat banget ya gengs orang-orang yang satu ini. Gak sekalian jadi juru parkir aja ya nih orang. Itulah beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus saat mengemudi dan viral di media sosial. Gimana nih pendapat kalian, gengs? Apa kalian pernah melihat orang-orang dengan kemampuan mengemudi seperti itu secara langsung?